Okay guys, tiada hari tanpa semangat. Pada video bermat kali ini kita akan membahas family traveler dengan model dan penampakannya seperti ini, yang sangat mantap. Ini adalah sudah terlipat ya, dengan rangka body berbuat dari bahan aluminium dan dengan berat sekitar 3,5 kg. Beratnya sekitar 3,5 kg traveler family FNTRP dari family. Nah, saat mantap penampakannya seperti ini. Dan sangat mudah dilipat maupun dibuka, sangat mudah dilipat dan dibuka tanpa menggunakan alat apapun. Oke. Dan posisi arah juga bisa diputar menghadap depan maupun menghadap belakang. Dan model ini sudah bisa cabin size atau bisa dinaikkan ke dalam pesawat yang akan kita bahas sesaat lagi tentunya. Dan juga maksimum load 35 kg. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan notifikasi agar selalu update channel yang kasol. Upload update setiap hari. Semangat selamat bekerja, semangat selamat bekerja. Sukses bersama dan mantap semua. Thank you. Ini adalah bentuk penampakan pada saat berdirinya. Ini ya, mantap. Dan modelnya dari family traveler. Kita lihat ini bagian depan. Bangkunya juga bisa di menghadap ke depan maupun menghadap ke belakang dengan model bangku duduk yang bisa dibuka maupun dilipat, kemudian bisa copot, mendorong. Ada tuas yang bisa dinaikkan dan turunkan penampakan di bagian belakang ini. Ada pantolan untuk menaruh barang yang berfungsi untuk menaruh barang bawaan dengan berat yang sangat ringan, dan beratnya juga sangat ringan, cuma sekitar 3,5 kg, yang sangat mantap, bisa dibawa ke dalam kabin. Oke, selamat menyaksikan, terima kasih, mantap. Oke, kali ini kita akan membahas stroller family traveler, model dan penampakannya yang sangat mantap. Kita akan bahas cara membuka dan cara melipat serta fungsi-fungsi dan kegunaan-kegunaan lainnya. Bangkunya juga bisa dicuci maupun dicopot bila mana kotor, dan bagian bisa untuk orang anak lebih dewasa juga tentunya. Selamat menyaksikan, semoga berguna dan bermanfaat. Dukung untuk channel ini, dukung untuk semuanya, sukses bersama dan mantap buat semua. Saksikan terus video mantap bersemangat terbaru dari channel Abel kali ini. Terima kasih, Kaspol, go go go, sukses, mantap. Oke guys, kali ini kita akan membahas family traveler, model penampakannya seperti ini yang sangat mantap. Ini adalah pada posisi terlipat ya, cara untuk membukanya juga sangat mudah. Posisi terlipat dengan bahan berbahan body aluminium, sangat mantap tentunya. Untuk membukanya tinggal kita angkat saja seperti ini. Untuk membukanya pastikan terkunci pada bagian sini, terkunci bagian pengunci ya, ini. Nah, sampai berbunyi klik ya. Sampai berbunyi klik menandakan sudah mengunci. Kemudian kita angkat bagian bangkunya ini. Nah, bagian bangku kita angkat, lalu ratakan posisinya ke bagian belakang sini, dan kita angkat seperti ini. Dan ini adalah konektor atau penahan pada bagian sandaran. Nah, sudah mengklik ya. Kemudian sandaran pada bagian belakang tinggal kita tancapkan saja seperti ini. Kita tancapkan saja pada posisinya ini ya, menancap pada ketiga titik lubang. Oke, ikan posisi menancap pada bagian tiga titik lubang ini. Nah, setelah tertancap ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam sampai berbunyi klik dan menahan. Ini adalah posisinya sudah berdiri ya, ini posisinya berdiri. Bagian pendorong tinggal kita angkat saja ke atas dengan membuka pada pengait ini, pengait depan, dan merah pada belakang kita tekan. Bagian merah belakang kita tekan ini untuk menarik. Terdapat tingkatan-tingkatan, satu, nah ini tingkatan kedua, dan tingkatan terakhir. Nah, ini cara kita atas.
Ini adalah model pada posisi. Model dan posisinya sudah terbangun di sini. Nah, kemudian kita bahas bagian ini terdapat busa jok yang bisa diganti maupun dicuci tentunya ya. Bisa diganti maupun dicuci bila mana kotor. Dan muka klip pada bagian belakang ini ada klipnya. Seperti model tali atau sepatu ya. Klip bagian belakang, bagian samping body juga dilapisi dengan bantalan puk. Di sekeliling dan sekujurnya tuh. Nah, sangat ringan dan enteng, tidak berat. Bila mana posisi sudah pas, jangan lupa untuk mengunci kembali. Nah, oke, sekarang itu untuk merubah posisi ya. Merubah posisi kita buka dulu bagian kancing. Ini buka kancingnya. Nah, bagian depan sini terdapat juga colokan untuk memindahkan posisi pada sandaran belakang. Kita buka bagian kancingnya. Ini. Dan cabut pada bagian sandaran. Nah, ini. Posisinya sudah terbalik dan terbuka ya. Ini. Tinggal kita colokan saja. Nah, pada bagian belakang posisinya sini. Colokan. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kancingkan kembali bagian kiri dan kanan dikancingkan. Dan kita kancingkan juga sebelah sini, tinggal dikancingkan. Dan bagian depan kita kancingkan seperti ini. Nah, ini posisinya sudah berubah model pendorongnya. Dengan mendorong sambil kita lihat pada bagian anak ya. Seperti ini modelnya. Oke. Bagian roda juga terdapat pengunci bagian roda sini. Ini adalah pengunci ya. Sudah mengunci dan kita aktifkan. Kiri dan kanan. Fungsi mengunci roda. Bagian roda depan ini bisa berputar 360 derajat. Mantap. Dan bagian belakang ini adalah untuk pijakan. Dengan pijakan pada bagian belakang posisinya seperti ini adalah bagian pijakan kakinya. Okay. Nah, pijakan bagian kaki depan sebelah sini. Oke, okay. Kita akan balikkan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe Kaspol. Oke, bagian ini juga bisa polos ya. Seperti ini, polos. Bagian polos ini adalah bila mana anak Anda sudah berusia cukup dewasa. Ini adalah bagian polosnya, seperti ini. Bila anak anda sudah dewasa dan tidak memerlukan lagi sarung pada bagian keliling, bisa juga menggunakan seperti ini dengan berat maksimal sekitar 35 kg, maksimal berat 35 kg, dan lapisan bawah dengan plastik yang bahan cukup mantap dan tebal seperti ini. Lapisan bawah dan samping juga terdapat penahan atau busa pada bagian samping kiri dan kanan. Ini penampakannya. Oke guys, sekarang sampai bagian akhir, kita akan membahas cara melipatnya ya. Cara melipatnya sangat mudah dan gampang tentunya. Pertama-tama kita turunkan untuk kita buka bagian klip atas. Tekan bagian ujung merah bawah. Jadi, turunkan. Kemudian kita pencet tombol merah pada bagian sini untuk menurunkannya. Cabut. Saya cabut ya. Ini posisinya terlipat. Dan ini kiri dan kanan kita buka sini untuk menurunkan pada bagian posisinya sini. Dan kita tekuk ke depannya. Bisa gepeng sampai ke bawah. Modelnya sudah gepeng dan rata. Kemudian bagian pendorong
kita tekan ini, nah untuk melipatnya sangat mudah, gampang dan praktis tentunya. Nah, cocok untuk dibawa travel kemanapun Anda berada. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe, dukung terus channel ini yang selalu menghadirkan informasi-informasi mantap dan semangat. Terima kasih. Nonton terus informasi berikutnya dari channel Bayar. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video bersama berikutnya. Dadah. Mantap dan sukses. Kasih.